Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman semua, saya berharap dan berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam segala aktivitas, dan juga insya Allah tambah berkah. Insyaallah. Teman-teman, saat ini kita ambil tema yang santai-santai saja. Saya juga sedang lagi santai di rumah. Kita akan mengangkat tema ini. Kebetulan saya ada kenangan, ya, kenang-kenangan pada saat saya dulu berada di Irak. Itu kebetulan beberapa saat yang lalu, ya, mungkin sekitar 2 minggu, pada saat mertua saya lagi berkunjung ke Dubai, ya. Terus dia, mertua saya yang perempuan, katanya, "Yan, ada ini nggak, punya kenangan uang dulu nggak waktu masih di zaman Irak?" "Enggak, udah nggak ada." Terus akhirnya, karena beliau ada, dikasih ke saya. Ini uangnya, jadi kenang-kenangan ini nih. Uang pada zaman saat saya dulu berada di Irak. Tuh teman-teman tuh, ada gambar Saddam Husainnya tuh, ya. Dulu saya datang tahun 92, ya. Jadi Irak itu, masya Allah, mata uangnya itu kuat sebelum diembargo, teman-teman. Jadi waktu itu nilai satu dinar Iraki, ya, satu dinar Irak itu sama dengan 3.3 dolar Amerika. Satu dinar 3.3, ya, US dollar, ya. Tapi pada saat dulu saya datang, yaitu tahun 92 setelah diembargo, terbalik teman-teman, ya, tahu sendiri karena kondisi embargo, ya. Jadi mata uang yang tadinya 1 dinar itu 3.3 dolar berbalik dan sangat jauh sekali. Jadi 1 dolarnya pada saat saya datang dulu itu sebesar 2.500 dinar, teman-teman. 1 dolar 2.500 dinar. Jauh sekali. Jauh sekali ininya, jaraknya. Nah, jadi saat ini 1 dolar itu tahun 2024 ini 1 dolar sekitar 1.300 dinar. 1 dolar 1.300 dinar. Nah, jadi ini mata uang ini, teman-teman, ya. Ini di belakangnya, di depannya ada gambar Saddam Hussein. Dan di sini ada salah satu Sahatu Tahrir, ya, ini di Baghdad ini. Ada semacam inian medan, apa, luas, ya, lapangan luas. Di Baghdad itu ada ininya, apa, semacam inian besar, figura besar. Ya, ini namanya Sahatu Tahrir. Oke, teman-teman. Ini jumlahnya ini 250 dirham. 250 dinar. Ya, teman-teman, 250 dinar. Nah, berarti nih, ini satu memang ini besar loh, teman-teman. Ini dikeluarkan tahun 95. Ya, dikeluarkan tahun 95. Coba bandingkan dengan uang dolar. Jauh kan? Besarnya, lihat tuh. Lihat. Ini 1 dolar, ya. Ini yang 250 dinar, yang coba lihat. Bedanya kan jauh sekali tuh, lihat tuh. Nah, ya kan? Nah, berarti sekarang ini, saat ini, itu 1 dolar US dollar itu sama dengan berarti sekitar 1.2.3.4.5. Ini jumlahnya 1.250 dinar. Teman-teman, ini 5. Ini sama juga, ini semuanya jumlahnya 1.250 dinar, itu hampir sama dengan 1 dolar Amerika. Padahal dulu sebelum diembargo, 1 dinar itu 3.3 dolar Amerika, teman-teman. Nah, itu jadi kenangan-kenangan saya, alhamdulillah. Jadi ada lagi saya punya pegangan ini, uang ini, ya, buat kenangan-kenangan dulu. Teman-teman, kalau kita tukar 100 dolar itu harus bawa tas, teman-teman. Jadi nggak bisa masukin ke dompet karena nggak cukup. Ya,
Jadi kalau 100 dolar itu jadi jatuhnya berarti 250 ribu dinar ya, 250 ribu dinar. Banyak jadinya dapatnya. Jadi harus pakai tas nih. Jadi gitu teman-teman. Alhamdulillah jadi megang sekali lagi nih. Ya. Udah kangen juga dulu. Oke teman-teman, jadi itu saja. Oke teman-teman sekalian, jadi hanya itu saja video yang singkat ini. Intinya bahwa saya alhamdulillah jadi pegang lagi uang ya, yang dulu sering saya bawa-bawa untuk belanja di Irak dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah ya ada buat pegang kenangan lagi di tangan saya ini, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dari video yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.